Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel yang paling channel yang membahas tentang berbagai hal yang paling di dunia. Kami membahas tentang yang paling besar, paling tinggi, paling mahal, paling panjang, dan lain sebagainya. Untuk video kali ini guys, kami akan memberikan informasi untuk kalian semua, yaitu tentang 10 burung tercepat di dunia. Versi yang paling, namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel kami terlebih dahulu. Di posisi ke-10 ada burung thick-billed muir. Burung yang disebut burung muir paruh tebal tersebut menjadi salah satu burung tercepat di dunia versi yang paling di posisi ke-10 guys. Nama lain dari burung tersebut yaitu Brunich Guillemot. Nah, satu ekor burung didapati menyelam sedalam 690 kaki atau sekitar 210,5 meter. Dan kecepatannya sendiri diperkirakan 2 mph guys. Sehingga tidak salah apabila burung ini bertengger di posisi ke-10 sebagai burung tercepat di dunia. Selanjutnya di posisi ke-9 ada burung ruby-throated hummingbird. Burung ini menjadi salah satu burung dengan sayapan tercepat, guys. Jenis hummingbird atau kolibri memang populer untuk kategori tersebut. Tetapi ada hummingbird khusus di kelas ini, yaitu burung kolibri berleher ruby atau ruby-throated hummingbird. Mereka mempunyai rata-rata 55 wing beats dan kecepatannya setinggi diperkirakan mencapai 2 mph guys. Sehingga tidak salah apabila burung yang sangat cantik dan mungil ini menjadi salah satu burung tercepat di dunia di posisi ke-9. Di posisi ke-8 ada burung Ruffed Griffin Vulture. Burung ini menjadi salah satu burung tercepat di dunia di posisi ke-8 guys. Burung jenis ini didapat mencapai ketinggian 37.000 kaki atau sekitar 11.300 meter. Ukuran tersebut merupakan tinggi rata-rata dari sebuah pesawat komersial pada saat mereka melakukan perjalanan udara. Bahkan burung yang mempunyai kecepatan rata-rata diperkirakan mencapai 22 mph tersebut sangat cepat guys, hampir melebihi dari kapal pesawat udara. Di posisi ke-7 ada burung Alvin Sweep. Burung walet yang satu ini menghabiskan waktu sepanjang 200 hari guys, setahun di atas udara. Persisnya ketika mereka bermigrasi dari Swiss ke Afrika Barat. Selanjutnya mereka akan kembali lagi. Beberapa peneliti memang sengaja menempatkan tag khusus pada 6 burung untuk menegaskan kecepatan terbang mereka dan mempelajari burung tersebut. Dan dikabarkan untuk kecepatannya sendiri burung ini mencapai 50 mph guys dan bertengger di posisi ke-7 sebagai burung tercepat di dunia versi yang paling. Di posisi ke-6 ada burung Barchet Goldwet. Burung ini menjadi salah satu burung tercepat di dunia di posisi ke-6 guys. Para ilmuwan memperhatikan apabila burung Barchet Goldwet terbang dari Alaska menuju New Zealand, mereka mengerjakan perjalanan panjang sepanjang 7.145 mil sepanjang 9 hari. Selanjutnya, burung ini paling kerennya sebagian dari mereka tak pernah berhenti guys, baik mampir untuk makan, minum dan lain sebagainya ataupun istirahat. Beberapa sempat berhenti di daerah pantai timur Asia dan burung ini mempunyai kecepatan kurang lebih 55 mph. Selanjutnya di posisi ke-5 ada burung Arctic Tern. Burung unik khas kutub tersebut memanglah tidak mempunyai kecepatan terbang yang serupa dengan Grand Snipe, tetapi ia ialah juara untuk kelompok burung yang melakukan migrasi paling jauh setiap tahunnya. Burung yang bersarang di Greenland terbang merata-rata sejauh 44.300 mil ke lautan Weddell di Antartika, sementara yang bersarang di Netherlands sekitar 55.900 mil. Dan selanjutnya untuk kecepatannya sendiri yaitu mencapai 60 mph.
Di posisi keempat ada burung Great Snipe. Di tahun 2011, sebuah informasi menyampaikan kabar apabila burung jenis ini menaklukkan burung melakukan migrasi lain untuk kelompok perjalanan udara non-stop dalam jarak yang jauh, guys. Peneliti memperhatikan apabila Great Snipe terbang dari Swedia ke Sub-Sahara di Afrika. Jaraknya kurang lebih 4.200 mil dengan kecepatan rata-rata burung ini yaitu 60 mph dan tanpa selang atau rehat sama sekali, guys. Selanjutnya di posisi ketiga ada burung Grey-headed Albatross. Burung ini menjadi salah satu burung yang sudah mendapatkan Guinness World Record, di mana mereka memutuskan apabila albatross kepala abu-abu, Grey-headed Albatross, jadi burung penerbang paling cepat dengan arah horizontal, guys. Ia dapat terbang pada 78,9 mph, lebih dari 8 jam lamanya. Saat dia pulang ke sarang pada kondisi badai, kandidat lain yang kelompok ini yakin burung elang mas 80 mph dan burung kapin jarum Asia White-throated Nathaniel 105 mph. Selanjutnya di posisi kedua ada elang emas atau Golden Eagle, guys. Golden Eagle mempunyai kecepatan terbang menukik yang sangat tajam yaitu sampai 200 mph. Tetapi di dalam perihal tersebut, gravitasi pastinya menolong burung tersebut untuk mencapai kecepatan ini. Walaupun begitu, burung ini mempunyai kecepatan sampai 200 mph dan bertengger di posisi kedua sebagai burung tercepat di dunia versi yang paling. Lalu burung manakah yang berada di posisi pertama sebagai 10 burung tercepat di dunia dan ternyata jatuh pada alap-alap kawah atau Peregrine Falcon. Burung pertama ini menjadi salah satu burung tercepat di dunia, guys. Peregrine Falcon atau alap-alap kawah sudah menggenggam piala yang paling cepat di kelas menukik. Mereka mempunyai kecepatan yang mengagumkan pada kondisi terbang ke bawah, guys, di mana kecepatan burung ini mencapai 242 mph, guys, dan menjadi salah satu burung tercepat di dunia di posisi pertama. Itulah, guys, pembahasan kami tentang 10 burung tercepat di dunia versi yang paling. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk mengikuti video-video menarik yang akan kami publish setiap harinya. Terima kasih.